bagi orang yang pikun sekali lagi tidak berkewajiban untuk anaknya mengeluarkan uh, fidyah begitu ya kecuali kalau mau bersedekah dikhususkan untuk orang tuanya ya itu sangat baik sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya izin bertanya, menurut ilmu fikih apa hukumnya salat bagi orang yang pikun? Sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Maka jika udah ada orang yang sepuh gitu ya, kemudian pikun, lupa sehingga kadang lupa akan dirinya, jangankan akan salat dan ibadah yang lainnya, bahkan terkadang yang pikun kepada anaknya sendiri juga sudah tidak ingat ya Nah bagaimana itu hukumnya orang yang fikun tidak melakukan sholat misalkan tidak puasa gitu ataupun kewajiban yang lain maka itu tidak apa-apa hukumnya artinya tidak apa-apa di sini ya tidak perlu melakukan fidyah bagi keluarganya tidak perlu melakukan fidyah misalkan karena orang tuanya sudah pikun tidak sholat apakah bagi anaknya itu wajib mengeluarkan fidyah maka tidak ada kewajiban mengeluarkan fidyah kecuali kalau mau bersedekah di atas namakan orang tua kita yang sudah pikun misalkan agar menjadi kifarat untuk orang tua kita ya bagus itu mah tetapi tidak berkewajiban untuk mengeluarkan fidyah uh, kenapa apa alasannya karena tidak ada Uh, sudah tidak ketaklif untuk ibadah karena kan kita wajib melakukan ibadah bagi uh, seorang yang mukalaf dan tarifnya mukalaf itu adalah yang balik serta mempunyai akal yang sempurna kalau bagi yang sudah pikun E, bukan saya menyamakan seperti orang yang gila, tidak tidak seperti itu. Kan seperti orang yang gila itu tidak berkewajiban untuk melakukan ibadah karena akalnya tidak sempurna. Begitu juga yang pikun sudah tidak sempurna akalnya sehingga bukan dikatakan mukalaf begitu. Jadi bagi orang yang pikun sekali lagi tidak berkewajiban untuk anaknya mengeluarkan e, fidyah begitu ya. Kecuali kalau mau bersedekah, dikhususkan untuk orang tuanya, ya itu sangat baik sekali. Uh, untuk hal ini mungkin begitu ya, tidak terlalu sulit. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.